Welcome di Wisnu Kanal. Sekarang kita lagi mau melihat suasana Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno. Di ini pagi kita hari. First time kita nih setelah COVID. COVID kita jalan-jalan pagi-pagi di Gelora Bung Karno. Yuk kita lihat. Nah, ini kita baru masuk ke Gelora Bung Karno. Sekarang nggak ditarikin parkir ya. Kan gratis. Ternyata ramai juga di dalam GBK. Atau Astra itu. Masuknya bayar dulu, terlihat. Kita lihat berapa di sebelah sana, dia tidak bayar, tapi sekarang ngecek suhu. Ayo Pak. Ayo pagi Bapak Ibu. Ya. 35,6 ya. Oke, mantap. Mantap. Kita kiri, kanan kan keluar lagi. Kiri. Oh, sekarang kayak gini ternyata. Nah, be careful. Kamu terakhir kapan? Terus mau parkir dalam sini atau di lapangan itu? Salah kamu, ingat ya. Terus, oh sekarang ini gratis ternyata. Iya lah, harus gratis nih. Cuman parkirnya bayar. Ini banyak orang sepedaan dan kan kita mau jalan-jalan pagi di GBK. Ini dan kalau kita mau ikut satu dua ini bisa ikutin ini Pola FC itu di GBK sini. Oh iya, ada yang sepedaan, ada yang latihan sepak bola. Member cuman beli baju sama kita pinjam kalau mau. Nah, parkirnya di atas sini atau di sebelah sana aja? Terus ini motor, ada mobil juga dalam. Oh, belum ada ya? Iya. Lo nggak depan situ aja. Ini tambah bagus ya. Ini taman kotanya. Tambah keren. Guys, GBK tambah keren. Besok gue masuk nih.
sekarang mau cari parkir dulu guys. Hutan kota. Oh, hutan kota. Kita belum pernah ke hutan kota. Ini kan hutan kota. Di sini nih dalam tempat jalan-jalan juga. Keren. Sampai dia sayang di sini. Mau lihat hutan kota apa terus itu. Aku mau live di sini TikTok. Oh, ada yang mau live pakai TikTok. Setelah kamu parkir sini juga bisa. Hah? Parkir. Mau parkir kan? Iya. Sini kiri. Bisa lewat sepeda. Ini juga punya. Must be careful. Iya. Ya, sekarang kita sudah sampai di mana? Di Senayan, jalan-jalan di GBK. Ya, ini Adam dan Kemal sedang jalan-jalan. Kita kemana nih sekarang? Masuk GBK juga kan? Masuk GBK. Nah, sini. Oh, ini isi. Oh. Ada untuk isi flash. Kita bukan flash. Kita BRI. Kayaknya punya flash juga deh. Tapi kan kita tap awal. Sini mau jalan-jalan sini. Ya. Kita mau nyebrang. Benar, biar dia lewat dulu. Ya, banyak yang jalan-jalan, kita lihat. Ini GBK nih. Kita sudah sampai GBK-nya. Ya, kita parkir kawasan GBK, kita masuk ke dalam. Sini aja, Dem. Ini parkirannya lumayan penuh. Kita lihat. Jadi masih ramai ya. Oke, sekarang kita coba jalan masuk ke dalam lagi. Nah, ini sudah ada. Ini patung siapa nih? Firman. Kita kesana kan? Mau memutarin itu? Nah, ngapain? Oh, ini Bung Karno ternyata. Ya, sekarang ini kita sudah
mau muterin GBK. Ya, kita masuk. Oh iya, ada anjing. Oke, Kadit. Kadit. Halo, Dit. Sokin, Dit. GBK, Dit. Anjing ini gimana sih? Dit, sokin, Dit. Ya, kita masuk. Kita sudah masuk. Kita lihat sekarang semuanya pada ngevlog dan main TikTok. Ada yang live TikTok. Nah, kita lihat dia ini lagi live TikTok. Yang ini Instagram ya kamu. Instagram, TikTok dan ini YouTube. Nah, ini kalau ada yang mau foto-foto di sini banyak. Wih, udah lama nggak kesini ternyata. Ini bentuknya kayak ini. Apa Gading? Iya, Gading. Masih dikit. Aku tuh nggak bu, yang live tuh banyak, itu kali-kali. Dia masih TikTokan, live TikTok. Yang satu lagi live Instagram. Lihat ada yang olahraga, push up, sehat nih. Bisa nggak kamu kayak gini, ha? Kita ada di gerbang D. Ya, ini denahnya Senayan. Ini gerbang D. Ada stadion utama. Kita lihat ini ada protokol kesehatan kawasan GBK. Jadi selama di GBK itu harus pakai masker untuk olahraga, mencuci tangan, disarankan membawa hand sanitizer, menjaga jarak. Nah, ibu hamil dan anak-anak di sini sepeda, skateboard, oke, dilarang masuk. Oke. Ya, itu kita sekarang pakai hand sanitizer dulu. Aku bawa sendiri. Mending pakai sendiri aja, cuman itu bekas orang-orang.
kita sudah sampai dan kita akan berolahraga di sini. Udah, ya. Halo guys, sekarang kita baru masuk di suasana dalamnya GBK nih. Gue lama banget gak sih, gue terakhir kesini tuh 2000. Gak lama sih, 2020, tapi bulan Januari. Ya, temen gue masih biasa aja. Orang rame ya? Halo. Halo. Nah, itu Kemal. Dalamnya GBK. Iya, semua pada nge-vlog semua. Ya, sekarang kita lagi jalan memutari Stadion GBK. Ya, kita jalan terus, lihat di belakang. Kita mundur dong. Orang-orang di sekitar kita dan tidak berkerumun. Mencuci tangan dengan sabun atau. Ayo Kemal. Ini ada official Garuda Store PSSI. Kita Garuda. Nye. Ini sudah buka official Garuda Store. Nih. Nah, di sini ada tempat makanan. Kita mau makan di sini atau hotelnya kebetulannya rame ya? Kurang gitu menarik. Tapi lumayan. Oh iya. Ada dimsum, soto pada, soto tempat sayur. Ada GBK Corner. Kita lihat ada apa di GBK Corner. Thank you.
jaga jarak. Jaga jarak. Ini ada Indomaret, kita coba untuk mengisi kartu berisi apakah ada di sini. Mudah-mudahan. Masih jalan. Ini ada bakso lapangan tembak. Tapi kok nggak laku, sepi. Ya, ada pesan jaga jarak, jaga jarak. Ada yang giat loncat-loncat, kita lihat tuh. 1, 2, 3, 4. Ini juga ada Art on Space Museum dan Roller Skate Moja. Cuman sekarang lagi tutup. Nah, di situ ada apa gitu? Nggak tahu. Nah, sekarang ini di Senayan ada taman kotanya. Lumayan, kita bisa jalan-jalan sekalian menghirup oksigen. Bagus kan? Ternyata di Jakarta juga ada taman kotanya ya. Ada yang main bola juga di sini. Ya, jadi kita sekarang sudah jalan-jalan di Gelora Bung Karno GBK, dan sekarang kita sudah pulang setelah kita mungkin 3 kali memutari GBK, 3 atau 4 kali. Nah, sekarang sudah selesai dulu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa. Dadah.